Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alal arda firasha was-samaa'a binaa'. Wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lana. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ingkang kula hormati para alim, para kiai, para asatidz, asatidzah, para sesepuh, bini sepuh, tokoh masyarakat. Ingkang kaula hormati Bapak Kuwu Praja Winangun Kulon Wetan kang sampun samia hadir. Bapak-bapak, ibu-ibu, rekan remaja-remaji wabil khusus panitia penyelenggara kang alhamdulillah dalu sapuniki ngundang kula lan panjenengan sami dalam acara ulang tahun remaja sekaligus nuzulul Quran. Alhamdulillah, ternyata pemuda-pemudi kene kompak ngeling-ngeling datang mudune mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kang bakal dadi pituduh, pituah, pitungkas serta bakal dadi pitulungan datang uripe kula lan panjenengan sami awit dunya sampai tekang akhirat. Amin ya rabbal. Karena Kanjeng Nabi ninggalaken warisan kanggo kula lan panjenengan sami inggih punika kitab suci Al-Qur'an kang dadi pedoman uripe kula lan panjenengan sami meskipun ning akhir-akhir zaman kian orang terlalu cepat menyatakan untuk kembali ke Qur'an dan kembali ke hadis. Padahal jari sampian si hari kulama pengennya kembalilah kepada para kiai, kembalilah kepada para ustadz. Kenapa? Karena kiai dan ustadz itulah yang paham dengan Al-Quran. Hari kita mang wacane begah arang-arangan. Alhamdulillah arang-arangan gang waca, sing beli ya. Tapi ya alhamdulillah. Lila berkat kegigihan wong tua kula lan panjenengan sami dalam mengajarkan dan memperkenalkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala sehingga wong kene alhamdulillah kenal kabeh karo Al-Qur'an. Siapa tahu waca beli bisa, nulis beli bisa, tapi anak sing apal ning ayat-ayat pendek saking Al-Quran. Kenapa? Itulah hebate wong tua kula lan panjenengan sami dalam ngajaraken ajaran agama Islam. Ngaji beli, mondok beli, belajar beli, tapi ning surat-surat pendek Quran bisa apal. Itu hebate metode wong tua kula lan panjenengan sami dalam mengajarkan ajaran agama Islam. Digawe tatanan acara tahlilan, marhabanan, sehingga sing ora bisa ngaji neki apal ning surat-surat pendek. Kenapa? Karena anane tahlilan. Jadi tahlilan itu juga adalah metode pendidikan kanggo kula lan panjenengan sami diajarakan tentang surat-surat pendek saking Al-Qur'an. Kul hune apal, falake apal, annase apal, alif lamime apal, ayat kursine apal, segoblok-goblokane wong kene kulhune apal. Alhamdulillah
Kenapa itu kehebatan metode wong tua kula lan panjenengan sami dalam mengajarkan ajaran agama Islam yang hari ini dikafir-kafirakan dengan anak putune dewek. Iya ngomong tahlilan bid'ah marhabanan bid'ah padahal wong kene bisa kul huku sing tahlil. Orang ngaji orang apa? Mas aja kan. Besok beta konane sing tua-tua bisa beli maca Qur'ane. Ya mboten jawabannya. Bisa maca Quran, beli je kan. Ana sing ngapal, ya ya sing cendek-cendek mah apal. Alhamdulillah. Oli sing ndi apale iki? Sing tahlil ngaji beli mondok. Beli makane kongkon waca surat Al-Ikhlas sing tua masih bisa. Serok, bisa beli surat Al-Ikhlas. Mboten sakut je kan. Kulhu lah, baka kulhu bisa jeriangku. Surat Al-Ikhlas ya beli bisa, kulhune bisa. Kenapa? Ya karena mau sing tahlilan mau dadi weruweku apalane ku kulhu palak binas. Beli si jemaning ja Kang apa petekah bisa jerang petekah ya. Alhamdulillah. Maksudnya ketika orang itu sudah hafal Fatihah, wis hafal kulhu, wis hafal palak, wis hafal anas, berarti dia tidak punya alasan lagi untuk meninggalkan sholat. Kenapa? Karena jampine wis bisa. Ayo serok alasan apa? Ya anu nih jekang wong sembayang kan jekang anak niate makane kembul dadi siji mung tajuk ngumpul bebarengan salate alhamdulillah niate ya wis bakal wis ning tajuk ma alhamdulillah ya kan si anak usoli wis bokat beli ketemu usoline ke wis rep sirep sedakep jampine kita pujare wong ning ngarep sedakep reko. Oli jekang bakonon, siapa serok sing glolihi serok? Ngusoline beli bisa, sing penting rep sirep sedakap jampine kita pujare wong ning arep ngana takbir kita takbir kanang waca Fatihah, kita tinggal kari ngrongokaken meneng waya ruku-ruku sing diwaca bacaan ruku subhanallah pingbira setangine imam bisa jadi tungi maning. Iya waya ruku subhanallah 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 begitu imam mesaki Allahu liman hamidah wis melu tangi kokone nek wis kaderana malaikate dewek sing nyateti ini dadine ruwet ki pada melu nyatet dewek menusane ki iya sembayang ayo konon ora sah ora diterima kesuwen. Nuh maksudnya ya Kang dalam sebuah perintah yang paling pertama dan paling utama apa ya Kang jalanakene jalan akan adapun bener tabline engko ana wong ana malaikat dewek sing nyatet ana rokib ana atid makane malaikat kuloro rokib karo atid siji malaikat kanggo nyatet amal kebagusan siji malaikat nyatet amal blesak jumlahe pira wis aja melu jumlah bari aja ruwet ki ngdadine kita ilok pikirane ruwet kan pengen jumlah amal. Kenapa? Karena ning zaman-zaman akhir kian pelaku kebaikan, pelaku kejahatan, wonge kuniku. Masa aja kensok di tenana, sembayang ya rombongan kian, sing nonton organ ya rombongan. Ya, lah ya iya, iya sering kali kulane dewe ilok sholat ning masjid, berangkat sholat ning masjid. Ya sedurunge Ramadan kan nongkrong ning depan masjid ngopi. Akhirnya kandak karo batur ana bocah wadon rambutnya dirimbiakaken ondre cekak mancing masjid. Begitu mancing masjid banyu wudu, terus banyu wudu sok salat. Pragat salat metu ning masjid ya rimbiakan man. Akhirnya bature kula takon, "Ustaz, itu bagaimana? Bagaimana apanya?" Ya itu kan membuka aurat. Rambutnya rimbiakan ondre cekak iya bahkan buka orotnya salah ya tetap salah ya terus sembayangnya salah tak bener bener ya terus ya sirah kan dadine putek kan pengen jumlah sembayang oliye pira buka orot terdosane pira terus dijumlah totale pira kewajibannya siapa kun duduk kewajibannya kita menusa kewajibannya kulaklan panjenengan sami menusa jalankan perintah ya Allah subhanahu wa ta'ala beli mampu ya priwin bisa nemung semen tapi begitu ada perintah apa jawaban kula lan panjenengan sami wa qalu sami'na wa ato'na siap laksanakan
Adapun bener tabline yang ko. Ngibatan. Oh iya ya, tapi jokong kudu usoli kudu mau kena diakuan masing mau nening pondok hari sing blining pondok wis gelem nyungsep bebi sepat tuh. Ya tapi orang Islam itu harus melakukan sholat, harus puasa, harus zakat, harus haji, tidak boleh bertengkar, tidak boleh bikin ribut, tidak boleh mabok-mabokan, tidak boleh judi, tidak boleh ini, tidak boleh, tidak boleh, tidak boleh kakeyan. Kun masyarakat tidak diwali, maka bener kabeh mah. Ya, ya syaratnya dadi wa, syaratnya dadi nabi. Ari syaratnya wong Islam zaman now, sing penting sedina ping lima nyungsep begawis hebat. Alhamdulillah, ana bocah nom tengah Ramadan mengadakan acara nuzulul Quran begawis hebat. Di saat ning sebelah kana bocan nom gradak gerutuk perang sarung ning kene kumpul dodok bareng alhamdulillah. Praja winangun wetan kulon dadi siji kembul alhamdulillah. Ini sebuah gerakan yang begitu dahsyat dan harus ditunjang oleh siapa? Oleh pimpinan-pimpinan desa. Mbengen Gusti Allah wurukin Nabi Musa kan mengonon ketika akan diangkat dari nabi ning Allah Subhanahu wa taala. Aja diuculakan Musa malah ditakokaken ning Gusti Allah. Innaka bil wadil muqaddas situa wa ana tartuka fastami' lima yuha. Musa, sekian ana ning tempat lembah kang arane atwa. Terus rongokaken isun arep ngupai wahyu sawise Nabi Musa dipai wahyu ning Allah Subhanahu wa taala diangkat dadi nabine Allah Subhanahu wa taala. Gusti Allah takon wa ma tilka bi yaminika ya Musa. Sing ning tangan tengen ira ku apa ku Musa? Hadza asoya anu je Gusti kin ki tongkat tetekan. Nah, asale sing panggaring dadi murak lah kakanggone akhire tegawa ning kita. Lumayanlah je Gusti kanggo giring-giring wedhus, lumayan Gusti kanggo nyegroki ya nyegroki godong kanggo empane wedhus. Maksudnya sesuatu yang kelihatannya tidak berharga jangan kamu tinggalkan, tapi tangkap dia, ikat dia, bawa dia di dalam kehidupan. Ranting patah itulah kakanggone, paling mentok dadi obong-obong nggih mboten. Tapi begitu dicangking Nabi Musa, digopeki oleh Musa sebagai seorang rasul, sebagai seorang pemimpin yang tidak terpakai, ternyata bermanfaat besar. Ngadepi tukang sihir dibalangaken tongkate, rubah dadi ulah. Tongkat kun ku bisa dadi apa bae? Maksudnya apa? Ketika dalam kehidupan desa nggih wakuwo. Iya kan makono. Ya kan akeh ranting-ranting sing pating gledak. Kanggo beli apa? Candaken pangkuanku. Konene ruwet. Beli dicandak konene bisa dadi ulah nglibot bakin. Ngalana pembangunan apa dicek ini pembangunan apa? Dana dari sananya itu sekian ratus juta. Kenapa di sininya begini-begini? Nah, ulakin ki glibat bakal istiparim keroyak memenang bocak ini. Makanya candakan kunku iya pang-pang garing ku ya, kita bakal ada pang garing gini pang garing sing godong metu iya kan geletak baik aja diumbar waktu candakan kok bakal wis candak ku bukti ini bakal wis jadi tongkat alhamdulillah. Lila ulane gak kena diatur dadi ini angel diatur beli digopeki ulane kok akhirnya pating serudut karena PDW enggal kasus di tok-tok naning Facebook. ulah wah kita makan dah ulah iya dongol maning kasus maning setiap kejelekan desanya sendiri diupload dalam Facebook. Ulah kunku candakan panggaringku. Iya lumayan waktu harus dikumpulakan mah panggaringku kena konen aku nggak rawatan mah. Iya lumayan pating gelibet gak yakinin ki ora. Nah iya bakal ora kebagian proyek. Wah ngomong emang di ora bakal wis kebagian ya wis adem bah. Alhamdulillah iya panggaring kok. Iya nama kan Nabi Musa kan kongkon gopeki pangkuan. Wa matil kabiya minika ya Musa. Apa sih ning tangan tangan ya anu je Gusti tongkat beli kangguan kinki. Oli panggletak eman.
Ya dadi ya wis tegawa-gawa lumayanlah kanggo pranti kegiring. Wong bakat tongkat ki digobek ki kegiring sing sejen-sejene ki. Iya, tongkat ruwet ki. Iya, canda kendase. Buntute ki kegawa kabeh konene. Iya. Iya, melamakan makan. Ya jadi itu sebuah pelajaran dalam kehidupan. Ternyata tongkat bakat dibalangaken. Maksudnya apa? Tongkat beli digobek ki dadi ulah. Wis nyembur menti-menti ora ki ulah ki. Iya, ulane Nabi Musa alaihi salam. Tapi begitu ulah mau dicandak kembali akan menjadi tongkat. Lumayan kanggo giring-giring. Lho lek wong bibite wis kecandak. Di anak buah ya, pasti nurut. Jadi ini anak buah merajalela kan bosnya durung kecandak. Dia bakal bosnya wis kecandak, ya wis kukut kabe. Digiring menti bega melu. Kunku. Jari ngalor ya ngalor, jari ngidul ya. Nih, tuloh makane pelajaran besar. Jadi Al-Qur'an itu adalah pituduh kanggo uripe kula lan panjenengan sami. Bagaimana menjadikan masyarakat kula lan panjenengan sami maju di dalam kehidupan. Dadi sing pating gletak katone ora kanggo aja diumbarna bae. Berdayakan mereka di dalam kehidupan. Apa maning sekarang sudah terbentuk remajane. Alhamdulillah kelingan yen kinki Ramadan nuzulul Quran, meskipun mudune Quran tanggal 17, tanggal 12 ngulu apa urusane? Ya iya, iya tapi ya kan durung 17 enggak jadi masalah. Sing penting Ramadan. Ya urusan salam, salam mangsa wurung sing ngaran menusa. Nggulati Lailatul Qadar tanggal 21 itu Lailatul Qadar. Begitu tetakoni Lailatul Qadar itu apa? Ya Lailatul Qadar itu turunnya Al-Qur'an. Ya ora. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Inna satuhune ingsun anzalna ngudunaken isun hu apa Al-Qur'an fi Lailatin ning bengi sing diarani Lailatul Qadar. Dadi Lailatul Qadar iku bengi mudune Qur'an. Sekarang ulama sepakat bahwasane mudune Al-Qur'an iku ning tanggal 17 bulan Ramadan. Kan sepakat ulama ki. Mayoritas ulama menyatakan mudune Quran iku ning tanggal 17. Kenang apa Lailatul Qadar ning selikur? Halo? Utek ya. Ya yang ngori lok mikir mau nih. Makanya enak dadi wong goblok iki kurang kok. Dadi wong goblok ngori lok mikirin nuzulul Quran tanggal 17, kenapa Lailatul Qadar tanggal selikur, ilok mikiri beli wis kari kerutuk bae ora ya. Iya, tapi begitu tak bae weruh Lailatul Qadar ku apa? Lailatul Qadar ku jebengi mudune Quran. Sekian nuzulul Quran ku kapan? Tanggal 17 Ramadan. Itu ulama sepakat bahwasane mudune Al-Qur'an waktu luwulan Ramadan Kanjeng Nabi nrima wahyu kang pertama iku tanggal 17. Mudune Al-Qur'an ning tanggal 17. Kenapa Lailatul Qadar selikur telu likur Pak selawe mengguri. Dadi cekang salah teh. Oh, ora arep nyalakaken siapa-siapa kita mah. Iya, dadi yen cang mikira konon ka. Iya bakal beli mikir kan wis wae. Ya wis lah, wis ora apa-apa, wis mesti mbengene mekonan. Ya wis los. Bloli cekang, oh ora lagi bloli kita melos salat Lailatul Qadar mecekang tanggal selikur. Ya selikur sote sampeyan sing puasane dina Kamis. Sing puasane dina Rebo. Wis ora likur kuwengku. Lho ana cekang, ya ana sing puasane Rebo ana, sing puasane Kamis ya. Ana, mana yang bener? Wis aja takon di sing bener kan sing Rebo ya puasa sebulan, kita sing Kamis ya puasa sebulan. Kenapa sih pada puasannya pada geger hari sing Rebo beli kemis beli tumbarna bae. Kini kita geger ribut ya karo wong sing wis nglakoni kini. Trawe 11, trawe selikur, iya kan? Geger ribut. Traweku beli semono, traweku telu likur. Masa mung 11? Iya kun, masa 11 telu likur. Sing penting trawe. Alhamdulillah. Kodong-kodong geger karepe dhewe. Ya tapi je 11 betu maknina tu maknina le banting pada babe mancing dalan tol kabeh. Ya tapi tidak ada, ya memang tidak ada larangan untuk mempercepat salat, bahkan dikongkon ning Kanjeng Nabi.
Malah Kanjeng Nabi durung nemu kula hadise suwekaken salate. Bahkan Kanjeng Nabi untuk mempercepat salat. Percepat salatmu. Kenapa? Karena pada waktu zamane uangku enak bakal salatku, sakane beli bisa gelis. Zamane para sahabat, makane tidak ada perintah untuk ngalemaken salat. Perintahnya sing ana apa? Rada gage salatku aja suwe. Suwe. Lho kenapa? Karena ning zamane salatku suwe pada. Kenapa? Ya karena lagi ngadep karo Gusti Allah. Sampian rakyat biasa dundang kuwu kandak karo kuwu mong wis. Ayo terus kandak padahal nembe karo kuwu kandane. Beli wis. Wis dah bari oli BLT jura ngajokaken. Iya, ya kandak karo kuwu, kandak karo camat be mong. Wis apa maning dundang Jokowi? Sedina-dina pengennya kandak. Baik. Bareng kian Gusti Allah. Makane para sahabat begitu Allahu Akbar yang ngadek be suwen-wen. Makanya Kanjeng Nabi merintahkan aja suwe-suwe delengan makmume. Dadi perintah ku sing anak ku gelisaken salat. Ning akhir zaman ora dikongkon maning gelis dewek ku. Iya apa maning kian wulan Ramadan subhanallah. Ya kaya sing makmume nglatine ya lah kasing nglatine di imame sing fasih wacaane, sing sembayange anteng, tumak ninah, ana sing nglati mekono. Ora, paling takone sing gelis ning ngendi. Ya akhirnya kan imam kan serba salah. Kendo sesuai tumak ninah, ora duwe jamaah. Ngimami tarawih kaya salat isya bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim. Srok traweng waca Fatihah makene. Nembe oli siji makmum kuwi njawil sukiki majang kene. Suwe sira ning kene mah arep krapan pragate bakal Fatihah model kaya kenen pengene Fatihah sing senapas wae atus bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbilalaminirrahmanirrahim malikiyawmiddin waladdallin amin Allahu akbar sami Allah Allahu akbar 20 rakaat 6 menit ana jakang ana kita mah duwe batur ngimami tarawih 6 menit ngus manjing metro TV ngus pemecah rekor manjinge ki bojokin iya 20 rakaat 6 menit ya korban kita ke nggak ngaji mentive ke ditakoni Ustaz katanya di Indramayu itu ada traweh cepet iya sun itu bagaimana ya bagaimana apanya ya kan traweh sun ya tapi syaratnya rukun yang bisa aja kakin takon syarat rukun encang cacakan pek bis rok sun traweh 20 rakaat 6 menit bisa enggak wali yang gak bisa ya wis berarti kalah hebat kalau batur kita ke. Iya, iya, iya memang, ya memang sholat itu harus tumaknina, harus iya kan pas, iya tapi kan subhanallah ada rekor ya tersendiri ning jagat Indonesia mah. Di saat wong traweh nyantai Allahu akbar bengen mah. Yakin mah yo beli, gelis gelisan. Iya, lamun kubu gawe perlombaan kubu suara susah perlombaan bukan di titenana bae singulu pujiane tajuk ndi. Gelis berarti tajukan kah. Iya kader ganggo mik kabeh sekin mah alhamdulillah. Ya tapi jangan tapi apapun watak kehidupan manusia dalam kehidupan dunia semuanya akan menjadi baik ketika tertuju kepada keriduan Allah Subhanahu wa taala. Dadi kabeh manusia ku asline mah bagus lamun ngolahe bener. Mbeda jekang bagus sing ndi je wong watak dosa je bagus. Dosa jekang iya dosa gak bagus bakal diolahe bener. Buktine ngbuktine Sayyidina Umar ku sahabat sing paling doso. Tapi Islam dadine hebat kan gara-gara Sayyidina Umar manjing ajaran agama Islam. Bengen sedurunge Islam Umar ki tukang ngancami wong Islam. Sing melu Muhammad kajari ukurane ku. Bahkan melu Muhammad pateni. Sampai Kanjeng Nabi dedonga, Allahumma aizzil Islam bi Umar. Ya Allah, dadekakan Islam iki hebat dengan masuknya Umar bin Khattab. Akhirnya Umar manjing Islam bebalik wa soe dosoe bebalik mau ngancam wong Islam kian ngancam wong kafir. Begitu prakat maca syahadat di ngadepane Kanjeng Nabi terus pamit Umar
arep ngendi mar? Arep nekani Jahal Lahab. Kedok lawange. Tok 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 tok. Apa? Saya Umar. Apa? Macam-macam karo Muhammad perang karo kita. Ya terus ngelentuk bayangan Lahab ki ora. Iya, jadi dosa-dosa ketika ya masuk ke dalam ajaran agama Allah Subhanahu wa taala, luruh ridone Allah Subhanahu wa taala akan menjadi baik. Wong kabeh manusa dipai wateku beda-beda. Nabi dosa anak, ya anak. Lho siapa? Nabi Musa. Nabi sing paling dosa, wah. Beli cocok tampilin wae bakal Musa mah. Nabi Harun kongkon ngawal umatnya dheweke tapa wae balik meluan samiri kabeh, diremet jenggote. Jenggote Harun, wah, juga mau terus mendelik wong sing duwe jenggot bayungan ka. Iya, jenggote Nabi Harun cememek wae Nabi Musa alaihi salam. Ya tapi ya silakan tapi memang asline wateke dosa. Lho kenapa aja kan? Yang sing dihadapi Fir'aun. Namun sing dihadapi Fir'aun wateke kaya Nabi. Iya suwe kaya Nabi Muhammad. Dihujat, dikencet. Ya wis endah kok kak nanjak dewek. Iya suwe. Oh, Nabi Musa beli lawan Fir'aun. Konon Nabi Musa. Jadi ya nawateke dewek. Dewek. Jadi apapun dalam kehidupan itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Kullu ya'malu 'ala syakilatih. Semua bekerja sesuai dengan perangkat dasar wateke masing-masing. Sing penting tujuannya adalah li'la'i kalimatillah. Bocah nom ya dengan gayanya sendiri, wah ngumpulaken duit, mupuki menti-menti ora. Ora kene. Iya, kak, ketika tujuannya itu lillahi Ta'ala subhanallah, akhirnya terbentuk perkumpulan pengajian alhamdulillah. Meskipun panggungnya makine nambah kaya ugus. Iya, dadi sing aran lesian kudu duorkan bae, wa tekan pengajian ga lesian sekin. Alhamdulillah. Iya, tapi lebih nyaman ora ya? Enggak, pengajian, mau pengajian mah diperiwekakan ga alhamdulillah. Ning jero tajuk bagus, lesian bagus, di panggungnya dhuwur ya. Bagus, ngarane wong ngaji mah bagus bae. Dadi cek kan, ya memang masih enak makinin ngajiku. Mun mau untuk ngomong panggung, masang tenda, nggo kune be pirang-pirang. Aja larang-larang gawe pengajian. Iya, ya kadang-kadang kita males mengadakan pengajian kan karena mahal banget sound sistemnya pira, tendane pira, laporane pira, kin panggungnya pira. Wis enak makinin. Pragat kari sesapu pasang tenda seset setengah selesai urusan. Nah supaya apa? Kita contohkan yang namanya ngaji itu enggak butuh mahal, bro. Lah ya iya, makane ketika ana sing takon anu je Kang amplope pira? Kampleng pisan kan amplop karo kita gitu. Dona gak? Ya rikula mesti ngawit bengen, gak pernah ada terbersit pikiran ke situ. Ya, meskipun ya kabar lah beredar Hasan Wahyudin tempo terkenal aja kini wis masang tarif justru. Kita ini listrik kapan tarif ya kok. Loh kenapa? Lah saya malu dengan pejuang-pejuang Islam masa lalu yang datang menyebarkan ajaran agama Allah Subhanahu wa taala jauh dari Cirebon sampai ke pelosok Indramayu. Apa numpak mobil? Ora, melaku dari desa ke desa, dari tempat ke tempat. Dia datang tanpa dimodali oleh siapapun, tanpa diamplopi oleh siapapun. Teka boro-boro disambut. Wah, itu meteka dau gebok ikmat wisana kawel 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 ora. Motor lo blo 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 blo. Ana sing ngawal. Iya kan? Alhamdulillah begitu tekan kene serat mobile mandok salaman kabeh. Dodoke beli langsung kene, mancing tajuk dikit. Wah, suguhane ana jeruk. Iya kan? Ana kedang, wih lengkap banget. Wong tua bengen subhanallah aja boro disambut. Teka diserawati watu. Sambutannya diserawati watu, menolak ajaran agama Allah Subhanahu wa taala. Termasuk Blendung ya pada bengene mekono zamane Pangeran Cakrabuana. Iya kan? Mudun mengwilayah Blendung nyebarakan ajaran agama Islam. Sing tuane jakang mendi wilayah Ujung Semi kan seorang patih Ujung Semi yang menghalangi dakwah Cakrabuana. Praja Winangun, Praja Winangun balagi zaman Belanda, kari.
Ya aran desa makari ulu ga blendung. Karo ya blendung kan wiwitan mengene kok. Oh, wiwitan wong blendung, wong blendung. Dia blendung kan aran wiwitan kan alas wilayah blendung waktu penyebaran ajaran agama Islam. Siapa Kang Mudun? Langsung sesepuh Islam tanah Cirebon cakra Buana. Berarti bakal cakra Buana berapa? Abad 15 wisana. Blendung wisana ning abad 14-15 wisana. Praja Winangun abad 17. Singun juga Kang. Iya kan sing Arja Winangun kader tekane. Iya kan? Pamong Praja Arja Winangun ngadegaken ning kene dadi Demang. Makane desane arane Praja Winangun. Oh, ya ya kaya-kaya semono gaun. Ya adapun penasaran, ya sok ari ngundang maning kok tak critakaken kabeh. Iya iya kan ngono ora teknologi pemasaranku. Iya dijelasaken kin yo kok dikit ngacara nuzulul Quran. Masa kudu njelasaken asal usul desa Praja Winangun ku awite priwen asale priwen blendung ku priwen Srombyong ku priwen ini pejuang-pejuang Islam kabeh ning kene. Aduh subhanallah, sampeyan ki dudu menusa sembarangan, turunane wong hebat-hebat. Iya. Kaki buyute ku wong hebat-hebat, ya embu ning anak putune mah. Wong buyute wong Srombyong, buyute wong Blendung subhanallah. Wong sakti mandraguna, totosane ning bojane ning kulit ora mempan papak palu yang pande. Bisa mabur tanpa lar, bisa meletik tanpa selentik, bisa hilang sepanjang jagongan. Wong tua bengen bakal sedakap setras hilang. Ya anak putune gake sing wis bisa sekin mah. Lu sapa aja kan sing duwe utang bang. Berarti wis nyecep ilmune wong tua bengen kun. Iya cegelis ngilang aja. Iya yang durung suwe tanda iring-iringan nana menteri bang liwat dilirik langka. Berarti bisa ngilang bocok. Lah ya iya. Dadi ya Kang, dadi Al-Qur'an adalah panduan uripe kula lan panjenengan sami nuju kedamaian hidup dunia sampai akhirat. Sing penting ngolahe bener. Wong bener ya Kang, ngolahe bener gari doyan turu aja sing endi dadine subhanallah. Maksudnya ya Kang, tidur itu adalah pelatihan untuk menyambut mati. An-naumu syibhul maut. Bahkan ana hadis yang menyatakan naumul alim khairum min ibadatil jahil. Turune wong pinter iku luwih hebat ketimbang sungsep-sungsepe wong bodoh. Oh, nenek kita ngungkap hadis kin ki kon nenek war berarti bagus turu ja karo ngibadah. Ya tutup makanan wa. Lah iya masa bagus turu karo ngibadah? Ya tetap bagus ngibadah. Tapi kenapa tidur itu menjadi hebat? Karena turune diolah. Loh, kenapa? Karena dalam kehidupan kula lan panjenengan sami 46 juz'un min juz'il nubuwah anane tinggal karining impen. Anane iya. Seluruh nabi itu menerima wahyu itu akeh sing dalam kondisi turu, ngimpi. Loh, maka ngimpine diolah beli priwe carane kira-kira kita turu tapi manfaate gede. Diolah beli arep turune banyu wudu dikit, dedonga dikit, maca subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Makane donga sing diwaca entah salat ka subhanallah 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 33, alhamdulillah 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 33, Allahu akbar Allahu akbar. Iku sebenere ijazahe Kanjeng Nabi ning Siti Fatimah diwacane kapan? Arep turu. Jadi donga sing paling dawa ku donga arepan turu. Warung kin donga tercendok. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Kun donga arep ngaji, ba. Lho donga arepan iki wong bakal ngaji ngantuk, je. Lah ya iya. Jadi ketika turune diolah dengan baik, itu mimpi-mimpinya juga akan menjadi hebat. Sok turu nih arep turu banyu wudhu, prakat banyu wudhu waca ayat kursi, prakat ayat kursi ya kan surat Mu'awidatain, Al-Falaq, An-Nas, terus kulhu falak bin
Minas berangkat pun subhanallah 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 terus turuap blok gulek karo macan menang mangsa burung mas bro. Lho kenapa? Karena turune diolah. Borong kun mentes nonton. Ya kan? Terus nonton sandiwara, beli kuat blok turu. Ya duduk-duduk macan, ya kecandak macan klekak 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 klekak. Dan kenapa? Karena tidurnya tidak diolah. Makanya tidur juga baik ketika diolah nuju ridhone Allah Subhanahu wa taala. Kon ini impene bisa menjadi impen-impen yang hebat, impen-impen yang inspiratif, impen-impen yang membuat kula lan panjenengan sami hidupnya lebih maju. Ya tapi mimpi itu adalah kembangnya orang tidur. Ya takhayul, jangan percaya kepada mimpi. Belajar amanin. Duh kenapa? Karena mimpi itu ada. Anda sih nyata. Nuning Qur'ani ake aja kanda impen. Masa sok ditinana. Ning surat Yusuf bawit awal sampai prakat kanda impen. Durung impennya Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Nalikannya diperintah nyembele Nabi Ismail. Sing diperintah ya. Sing impi. Ya kan? Inni arafil manema anni azbahuk fanzur madza tara. Ismail mubengi kita ku ngimpi dikongkon nyembelih awak kira ning Gusti Allah fanzur madza tara. Apa pendapatmu sekarang? Wong Ismail wong bocah hebat ya wis sro gari kudune. Ismail bengen wah, Ismail kin mah bakal beli ngancil sro kuburane. Dia bengen mah jare nurut ku nurut ning wong tua. Ya kan Nabi Ibrahim ninggalakan Ismail kan awit bayi ning Mekah. Dheweke kan balik maneh mengrabi tuane. Ya ora, Siti Sarah, Siti Hajar sing tinggal ning Mekah. Begitu balik maning Ismail wis umur 12 tahun. Bangun Ka'bah terus arep disembelih. Serok Ismail sekin, bapak capapak model kaya kene. Ngopeni beli ngurusi beli kita sing awit cilik, waya gede ketemu arepan disembelih. Tak lawan, Pak. Wah, wong edan gini. Ya Ismail alaihi salam. Oh, raya wis serok bakal perintahi Gusti Allah ya kaya konon. Dari mana? Dari mimpi. Jadi iya makanya belajarlah tentang mimpi. Sakane diolah arep turune. Montos nonton sandiwara blok sok ya bener ngimpi dudak-dudak buta. Oh, kalah ya kalah untuk ngabeli jampi beli sih. Ya terus ya itu kan sebagai umpama. Mimpi itu adalah umpama. Kamu tidak bisa apa-apa dan tidak bisa ngapa-ngapain ketika dalam kondisi ngimpi. Bagian batur sepirang-pirang ning konone di udak-udak ning buta, dicandak ning buta, bisa beli pada nulungi. Bisa beli bature pada nulungi. Semono sira krajat, 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 krajat turu, akeh sing melek padahal. Ana sing nulungi beli. Lah, kad di situ yang namanya al-naum syibhul mau turu iku umpamane wong mati ya zaman ning akhirat sampeyanku nembe ngimpi bae lah kasih nulungi nembe ning ngimpen lah kasih bisa nulungi wong sing bengen-bengen kenake makane wong tua bengen cerdas ning bab impen percaya nemen ya aja beli percaya ya aja jadi ya biasa-biasa bae. Ya karena bakal puasane beneran diolah mimpine secara beneran arep turu donga dikit banyu wudu dikit insyaallah mun mong mimpi wudu beli wiridan beli terus tangi turu ditakoni ngimpi apa jeng gotong-gotong mayit disira kita mumpung ngimpi gotong-gotong mayit wa bareng kitab pelajaran impene duduk kitab sing Ustad duduk sing kiai kita pe fotokopi gotong mayit bakal mayit ku walulas disirahun. Iya walulas mayit mare ya. Lah bakal sanga mah ulah kan ka. Iya bakal sowang telulas kan ka. Iya yang ngimpine be ora banyu wudu ora donga ditangi turu ditakoni ngimpi apa gotong mayit walulas akhirnya pasang 1-8 beli akhirnya metune 8-1 kah wah ya kan jeblos ya orang jeblos hari kewalik masih oleh 10 ewo tapi lamun pas tepat 1-8 kan lumayan seketku
sewidak ya, sewidak kepotongan 10 bandare kok. Omana ngajak celingak celinguk ngelat ini wong sirane ka maning. Oh celingaknya weruh kadur kening kene sapa-sapa sing doyan makonan aku. Ya ketengar matanya ketap ketip ketap ketip aku. Jadi mimpi-mimpi ketika diolah itu akan menjadi kebaikan tersendiri. Jadi apapun dalam kehidupan kula lan panjenengan sami, kalau kita mampu mengolahnya, maka niscaya akan menjadi kebaikan menuju jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan pada akhirnya mah dasare dikit. Maka dasare bener dipriwekaken be gagadange bener. Tapi baka dasare memang ora bener, tarwening di mangsa petaha. Maka dasare bener memenenganing perapatan ya paling pegawaian yang ngalokna wong sing kesasar aja mono dalane tugel aja mono jembatane rusak. Kadang-kadang kita ini sengit bae ning bocah sing nongkrong perapatan apa kanggone wong cengak-cenguk bae ning perapatan itu keharaman semua ya jare sapane ana aja manfaatilah subhanallah. Begitu gluprak ana wong tabrakan sing nulungi pertama sing nongkrong ning perapatan ta sing wiridan ning masjid sing nongkrong ning dadi anak kanggone beli sakane urip aja enake dhewekku. Nah, ya iya kadang-kadang kita selalu memandang rendah kepada segala sesuatu sing dideleng sapi mangane suket ya larang sapi aja kan karo suket jare siapa sapi bisa gede semono ku mangan suket. Jangan katakan sapi lebih mahal, yo ditung suket juga sama mahal. Celetet sapi lahiran paling 5 juta, bisa nih sapi 20 juta sawi sedingu 2 tahun benar. Setelah 2 tahun regane 20 juta ya kan mahal sapi 20 juta ya serok bayi tungen suket deh. Sedina ngarit sekandek benar piram bayar wong 30.000 sekandek kok ndarani iya beli. Maka 2 tahun berarti 20.000 ping 700 dina pira selikur juta. Jadi larang di sapi karo suket. Maka hargailah suket tuh dalam kehidupannya. Sekalipun suket rakyat biasa bisa dodok dari kubuk gara-gara suket. Iya? Lah ya iya. Tapi suket juga bisa subur apa karena daging sapi? Suket bisa subur apa karena susunya sapi? Apa karena kulitnya sapi? Apa karena dengkilnya sapi? Maaf, yang namanya suket bisa nih jadi subur iku karena telepongnya sapi. Maka jangan pernah menghina telepong-telepong kehidupan. Iya kan? Iya, iya lamun suket dipupuk karo daging sapi jadi beli bisa nih suket iku jadi bagus. Kenapa? Telepong. Jangan pernah sekali-kali kamu menghina telepong kehidupan. Bisa nih jagat suburku anak telepong. Sekalipun telepong, sekalipun telepong. Jadi aja teman-teman sengit, biasa-biasa baik. Un makoro maling sengit baik ini malingku. Ini sengit apa nih nyolong bandanira beli apa beli. Tapi itu haram. Sampai kapanpun saya akan menyatakan mencuri itu haram. Tapi bakal karuwongnya meja pada bayi menu sana wah. Gusti Allah gawe dalan pangan sing dalan maling pirang-pirang ibu menu sa dimpani dalan maling loh masa aja kan itu kan haram karena mencuri itu haram. Ya mencuri ini mah haram sampai kapan bega. Tapi maaf bisa menumbuhkan pekerjaan-pekerjaan baru itu dari posisi maling. Maksudnya bisa nih anak satpam iku anane maling bener beli. Berarti munculnya pekerjaan yang namanya satpam itu berawal dari maling. Lamun laka maling, ana satpam beli. Maka berbahagialah kalian yang menjadi satpam. Dah iya, berapa ribu manusia yang menjadi satpam di dalam kehidupan. Iku awite maling. Akhirnya gawe pabrik gembok. Pira pegawai ke pabrik gembok. Durung pabrik kunci, durung CCTV. Berapa juta manusia yang Allah kasih makan dari jalan maling. Makanya aja teman-teman sengit, santai-santai baik. Sekalipun telepong, suket suburin yang telepong. Rungopong telepong.
Ya iya, jadi jangan pernah memandang rendah kepada siapapun di dalam kehidupan. Pandang itu adalah sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu perbuatan haram. Oke, perbuatannya haram. Tapi manusianya haram enggak? Enggak. Maka hormati itu sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kita hormati itu manusianya. Kadang-kadang kita benci kepada kemaksiatan itu juga bukan karena kemaksiatan. Kenapa? Karena pelaku kemaksiatannya itu juga berperan menjadikan kebencian mau bertambah apa berkurang. Delong bocah mabuk dugal bae, sengit bae, ngibatan. Hei, bukan delong bocah mabuk dugal motor bocah kaya konon. Iya beli. Lah kenapa? Karena sing mabok tangga nira. Serok sing mabok anak putune dhewek. Makonan beli ngomong ae. Paling ya Allah, moga-moga di pangapura anak putu kita sing mabok bae ku. Siroba omongan. Berarti kebencianmu terhadap kemaksiatan itu juga bergantung kepada pelaku kemaksiatan. Sing lakune mabok-mabokan tangga arep nyocok kuwune beli pada. Wah ya temenan, modar-modar jebocok kuwune. Unggal dinak lah ka dinak liwat mabuk bae kongkon blining nerakane priyen. Iya ora. Lah kenapa? Ya karena sedulur duduk, batur duduk, pilihane sejen pisan. Ya temenan dong ngakaken. Berarti kebencianmu terhadap kemaksiatan itu sendiri kan bergantung kepada pelaku. Apa itu bisa dikatakan adil dalam kehidupan? Makanya santai-santai bae bro. Iya kan? Nah, di Ramadan ini kita dilatih dalam sebuah kebersamaan. Iya kan, sholat raweh berjamaah, subhanallah, alhamdulillah. Denggal bengi ini makanya ngapa sembahyang bengi? Ini nana raweh, alhamdulillah. Itu saja geger Lailatul Qadar, bakal jejak telung puluh dina beli pegot raweh ini, oli mangsa murunga. Kayak ngapa? Yembu. Allah kaya ilo kesok-sokan tadi malam saya menemukan Lailatul Qadar. Hawanya sejuk, anginnya bertiup sepoi. Ya cuacana udan beli terang, beli nyaman, adem, pret, sobut berarti kun. Maka sengoli Lailatul Qadar mau beli kakek nomong cangkem. Singgora uli kok mukonon mukenen uli bebe. Ya saya sudah, ya maka uli Lailatul Qadar masuri pe mukonon-konon baik. La ya ilaha illallah Lailatul Qadar khairum min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Tapi teh ya teh kan Kanjeng Nabi. Ndelung Nabi Nuh umur sampai 900 tahun, Nabi Ibrahim 300 tahun. Iya kan? La wa ya kita sewidak luwi bae Gusti priwen kadang. Iya kan? Nah iya, Nabi Nuh nabi belajar dadi nabi ki 900 tahun. Sing melu wong pira? Wong 80. Makanya begitu sampean dadi kiai 20 tahun sing melu wong 50 kuwi hebat. Nabi Nuh 900 tahun mung 80 ler. Ya beli mari-mari Nabi Nuh mau beli kaya kita gampang bungkes. Ya. Ngaji lah kasing tak kabeh. Wis beli sida aja ngajine galak ke wong-wong. Nabi Nuh ora mungkes. Iya, alhamdulillah. Lah kamu selaka terus dadi nabi. Saking tugale Nabi Nuh wis ka Gusti, ari sing ora nurut-nurut meleben bae kabeh. Akhire kan dileb jamane Nabi Nuh. Mung digawa 80 manusa. Dadi sing urip ning kene iki bengene oli milihi digawe. Ini semene ruwet deh, oli milih bengene iki. Ku ayang jamane Nabi Nuh ora dipilih. Ku ayang luwi ngampret dik. Nabi Nuh zamannya Nabi Nuh kan dipilih kin karepe dewek aja mancing kin aja mancing sampai tekan anaknya dewek beli digawa 80 yang dianggap oleh Nabi Nuh wong bener ya sing urip ning kene kan lolosan Nabi Nuh ya makanya ning Al-Qur'an kehidupan zaman sekarang itu adalah dzurriyatan man hamalnahu ma'an Nuh turunan yang dibawa kapale Nabi Nuh wis oli milihi wijile masih ana sing gaong bae coba. Lah iya ya tapi prajawina ngono alhamdulillah. Lho prajawina ngono. Wah, iya arep wetan arep kan kulon tek cek Islam kabeh. Iya 99,9999% prajawina ngono semuanya muslim alhamdulillah. Itu menurut data KTP.
Ya kita oleh data kun kan sing data KTP penduduk resmi. Ada pun bener tablinya embu, embu. Tapi yang percaya orang Praja Winangun, Praja Winangun, wes angel kan dana ya. Nah, ya wis jelas bahkan yang kene gula sering liwat bulak balik mana wis subhanallah wong Praja Winangun bakal kentong yen ing taju beduk ya di masjid. Iya ora. Praja Winangun masjid e bagian cilik ke adem. Subhanallah. Iki gawene wong ndi sih taju? Wong kene. Arsiteke wih berarti hebat arsiteknya. Kita mangkat di Mekah Februari. Masjid Mekah sing aran Masjidil Haram ku tukangnya dudu wong Mekah. Sing Rusiane anak, sing Cinane anak. Gawe masjid beli tanggung-tanggung ambok hektaran. Beli siji tingkat telu segini. Subhanallah, gawe masjid gede-gede, tukang sing anak-anak, nggo sembayang be sesek ning kana. I Praja Winangun cilik-cilikan begelegan ning kanan. Ebate tukangku. Tu digawe taju kekayakan dipertulak. Katone cilik tapi beli sedep beli kebek, kebek hebat iki. Sok ayo tanding. Ning Mekah subhanallah gawe masjid bujare kedene, tingkat telu nggo sembayang kengilan sapa. Apa maning bulan-bulan yang akan datang Zulhijjah, Zulqa'dah, bulan haji subhanallah nggo sembayang boro-boro lega kaya ning kene nggo sujud angel Masjidil Haram mau sujud beli bisa nempel menglantai iki ning bokonge wong saking seseke iku ning masjidil tukange sing kono-kono masjide gede Praja Winangun wis aja sujud guling beli nabrak siapa-siapa majar. Ya kan hebat berarti. Ya kebak sotek iyan Ramadan. Alhamdulillah. Semua berlomba dalam kebaikan. Berlatih untuk berbuat baik. Latihan tahajud. Latihan zikiran. Latihan qiyamul. Qiyamul lail. Telung puluh bengi. Alhamdulillah. Sawise dilatih. Kincang manakah keniki. Ya. Lah ya iya kan wis dilatih Ramadan ku pragat isa salat tarawih. Iya ku ya tapi kan dudu tahajud dudu bakal puasa mah anane tarawih. Tapi ya masuknya salatul lail. Yo ya, termasuk tahajud. Ku tahajud lah wa minal laili fatahajjad. Di semua salat malam itu tahajud. Adapun sing diwaca subhanallah 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 ake akhirnya ganti arane salat tasbih. Jam rolas pas tengah yang bengi akhirnya ganti arane sholat hajat iya kan ana sholat hajat ana sholat tasbih macam-macam intinya apa tahajud jadi bagus ya nah bagus ya dewe kan barengan baka barengan malagi latihan ginki kita traweki latihan bagus ya dewe kan karena namanya juga munajat. Munajat ku apa? Bisik-bisik karo Gusti Allah. Masa bisik-bisik keramaian? Ngeramaian malah lagi latihan. Lah ya iya jadi sing arane dikiran salat wengi. Bagus ya, itu bagus ya tengah yang wengi. Ngedewekan ngadep karo Gusti Allah, adukan semua keluh kesahmu terhadap Allah Subhanahu wa taala. Gak bakal ngadu karo wong berarti pegele bae. Wong sing dicurhati ternyata luwih susah ketimbang kita. Makane ajari lok curhat karo wong. Mau curhat karo tanggane sira aku duwe-duwit beli, kita kuwi ora belanja sira oli telung dina. Apa ceplok sira menembe telung dina, kita mau wis seminggu kene. Wong lanang bating lah kan dongol-dongol. Sing tekandane iki luwih susah ketimbang kita. Sok bae kandalaran das kita kudu puyeng bae sira puasa uli rolas dina ki telung dina ki blenger bendas sing dikandane piye ben kita mesti ngawi tawal puasa la ilaha ngene bakal curhat karo wong orang yang dicurhati ternyata lebih susah daripada kita makane aja ilok curhat karo wong curhatnya karo Gusti Allah kapan tengah wengi. Ya kan wa minal laili fatahajjat bihi dan sebagian daripada malam ibadah tertua itu qiyamul lail.
Sedurunge Kanjeng Nabi nrima wahyu salat, apa yang dilakukan oleh Rasulullah adalah qiyamul lail. Ya kan, ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal mudassir. Ya kan? Qumil laila illa qalila. Tangia bengi. Ya, setitik bega ora dadi masalah. Awin kus atawa separone. Auzid alaihi atawa luwi luwi ake. Warattilil Qur'ana tartila, baca ayat-ayat dari Allah Subhanahu wa taala. Tengah wengi coba ngadep karo Gusti Allah. Karena yang membedakan orang itu soleh atau tidak soleh kuning lebanti, wayai bengi. Wayai bengi, wayai bengi. Ibadah selain qiyamul lail itu bisa dilakukan oleh siapa saja. Baik terlepas dia soleh ataupun tidak soleh, dia benar ataupun tidak benar. Sembayang, maling enggak bisa sembayang. Iya beli. Iya kan? Iya, sedekah. Kan maling pada sedekah aja bahkan terus nyolong. Sedekah yatim, sedekah ning masjid. Haji, koruptor lagi sing munggah haji. Umroh, enggak luang bisa umroh bakal duit-duit. Iya. Lah iya, semua ibadah bisa dilakukan oleh siapa saja, terlepas soleh atau tidak soleh. Tapi bakal qiyamul lail, maaf. Sing soleh hebera tepratin bakal kinge. Iya. Nah, ya iya, ya tapi ya kang susah, tapi bengiku ya kang, blenak, atis, pegel. Semua dalam kehidupan itu punya resiko. Ya, ya, ya jadi ketika engkau merasakan tidak enak, merasakan beban yang berat, mereka yang melakukan kejahatan pun sama kok babangan. Tahajud gue jaka ngantuk, atis, bener? Iya, maling ayam tangi bengi beli. Sampeyan tahajud tangi bengi, maling ayam tangi bengi. Wa in takunu ta'lamun fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Ketika engkau melakukan kebaikan, pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, engkau merasakan berat, mereka yang melakukan kemaksiatan pun sama berat juga. Kan masih berat sing nglakokaken kemaksiatan, tapi semangat bocah kuwun. Lah sampeyan tahajud tangi bengi, metu banyu wudu, atis, blenak, ngantuk, pegel, maling ayam. Pada tangi bengi malah beli banyu wudu keliling. Muter ngelateni kandang. Iya kan? Begitu ndeleng kandang lenger, tuan rumah masih melek, langsung jokot telirin dikit. Liren nonggoni ning sor wiwitan, dirubung lambok, jagate atis. Semangat. Semangat. Ngincer ayam. Kita kader kongkon metu banyu wudu manji maning, iya kan, ngadep karo Gusti Allah, cek tasbih la ilaha illallah, sengantuke ngantuk ora disentak ora dijenggung ning Gusti Allah. Iya dijorna bae Gusti Allah mas mau nondong kle ora disentak ning Gusti Allah enten cang serok sekuate. Iya? Lah ya iya. Ketika engkau melakukan kebaikan, kamu merasa berat. Mereka yang melakukan kejahatan pun sama. Tapi kita punya harapan menuju ridho Allah Subhanahu. Yang melakukan kejahatan non harapan. Kenapa mereka semangat? Kita nekendo. Tuman tekdu karo maling pisan sira pemikiran. Lah ya iya, kadang-kadang manusia diatur oleh ajaran agama Allah merasa repot. Merasa repot. Wong ning Islam ku jaka ngangel, jaka kena aturan, mekenen boleh, mekenen boleh. Memang ada hidup yang tanpa aturan. Semua kehidupan punya aturan. Kenapa bakal diatur ning Allah Subhanahu wa taala kalian merasa repot, tapi ketika yang lain mengatur, kalian tidak pernah merasa repot. Apa mancing diskotik kula kaaturane? Apa karaokean kula kaaturane? Ana kan aturane. Duite ana pira? Duitnya setitik mancing karaoke, ngelati PL, saya ketua. Iya? Lah ya iya, bakal sing nom, 200 mengduwur kan. Ini aturan bukan? Kenapa kalau dalam kemaksiatan engkau diatur tapi tidak pernah merasa keberatan, tapi ketika diatur oleh Allah Subhanahu wa taala merasa hidupmu sangat repot. Ayo, apa sing lak aturannya? Jadi pengedar narkoba sama punya aturan.
Li kenang renja-renjain dekeng wong. Kekuasaan irang wilayah kecamatan ya wis kono, bloli metuku. Apa itu bukan aturan? Makanya ketika kita merasakan berat dalam melakukan kebaikan, engkau melakukan kejahatan pun sama beratnya. Apa kita tinggal kari dodok, jelek modalan beli apa beli? Maka wong ngobor kodok mawa, weruh wong ngobor kodok. Weruh arep mangkat modalan dikit. Gawe akine tuku obore tuku pira, mangkat 1000 kan. Lah akine be 300 luwi. Sing bagus, durung lede, ya kan? Durung kabele. 500.000 modalan arep ngobor kodok. Begitu arepan mangkat modalan beli. Modalan tuku kopi, tuku roti, tuku kien 50.000. Terus muter nggal sawah. Sawengi wengi. Begitu ora oli rejeki arep nuntut ning sapa? Modal wis metu pegele iya. Suki kine ya ngobor mani. Barang kita sing ora mutar, ora modalan tinggal kari dodok ya mungkas. Mbuje Gusti Allah ke priwen-priwenan sirat. Kita wiridan gal bengi ilolo ilolo angkel melalat bae sirat. Halo. Modalan beli apa? Mungkes karo Gusti Allah. Ya kalah karo wong ngobor kodok. Ya. Wis wong mau ngobor kodok mah dicurigai pisan ning rabine. Iya kan ora? Iya, permisi ne jam 5 mangkat sing omah jare. Nasibe wong ngobor kodok. Mangkat jam 5 wis dicurigai, wis dicurigai bae model priwen bega wong lanang iki. Iya, wong lagu-lagune wis beber kabeh jeneng aibe wong lanang, beber kabeh. Permisi mangkat kliwonan. Kliwonan apa? Weruh, itaga. Iya ora? Gara-gara Ananisa ka lagune ka. Iya, laki pamit permisi arep kliwonan ning kabuyut sebelah kulon eretan. Sing omah dewekan sarungan kuplukan pinter sulap disambonceng rambut. Kita seneng nih yang berajau bilangan hari bokat kita mah kita dibek sih gak apal kabir ternyata. Oh ternyata penggemar berat juga rombongan sini. Awas dela maning solawatan beli nyambung awas. Lah ya iya ya 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 itulah kehidupan bangsa kula lan panjenengan sami. Alhamdulillah di saat beli bani ngomong dewe ngongkon uang. Ya. Awang wadon dugal karo lakine. Priwen ngumbangane? Beli dadi ana organ laki budek srok. Wis nafsu karo lakine sing dikongkon penyanyi. Kongkon nembang laki budek wis dugal sih karo lakine aku. Iya, ya ya penyanyi mas, saya ketewur. Ya tembang nabai laki budek. Oh, keprok ini wong wadon ki. Iya kan yang nembangnya laki. Laki budek. Beli kabran, nasi be badan, duwe laki wis budek rada. Puas banget di sirah kita. Ya, ya iya itu kehebatan bangsa aneh gula lan panjenengan sami ketika beli wani ngomong dewek ana sing ngomong akan rahasia dibuka kabeh dengan mawong tani kudu alasan itu Korea antok duite kah sekine kaji wadone takon nota sekine mah wes kaji gaul dong oleh kah aduh wes remek wong lanang geserok. Iya, nah makane hati-hati ketika tujuan uripe kula lan panjenengan sami nuju ridone Allah Subhanahu wa taala. Hidup adalah keindahan. Yang kamu dengarkan itu bagaikan pujian-pujian terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka belajar tengah yang wengi ngadep maring Allah Subhanahu wa taala. Belajar ing dalam ya sepertiga malam kula lan panjenengan sami menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala.
Puji Allah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Padulung puluh ibu bewa sedina sebuah. Mana bukti cinta kula lan panjenengan sami dumateng Allah subhanahu wa ta'ala. Jare demen, jare sayang. Allah tidak pernah mengkhianati cintamu kepada dirinya. Malah engkau yang selalu berkhianat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baka wong demen mas subhanallah. Harap kapan bae siap Gusti. Wa qulu sami'na wa ato'na. Sampian didadekaken tim sukses ki dalam aningki. Ake wong sing bakal didadekaken tim tim sukses jage sira dadi tim suksesnya kita pentarisi motor siji bakal dadi ceg nggo sira kaya-kaya dikongkon mendi bae nurut beli no motor siji wa jage sira dadi tim sukses begitu jagat udan di bel tok ini ya apa pemancar kita ngebrak tulung dangdanana sore jagate bengi ngericek bae teka beli kenapa motor siji pentarisi nah maksudnya apa Gusti Allah kurang iman pak bukan hanya motor pak jeriji jejeg rong puluh sirak gitu maksudnya miskin makinin be jeriji sing bengkoknya kok tak tugel sirak tak bayari 10 juta oli beli beli semono bengkoknya ku ya jeriji blesak bengkokku dibayari 10 juta beli satu emang berarti larang di motor karo jeriji sing bengkok bareng rong puluh di jeriji ini berarti jeriji bewis rong miliar sampian iki beli nurut-nurut nih Gusti Allah kun kader dipai motor siji bengi jakat ngericak ketekeran manek gendeng ya nurut bah tapi bakal diperintah dari Allah subhanahu wa ta'ala ya masya Allah udah bakal wong demen mabagin priwin pak senajana dati wong ketelu ke orang udah wong demen demi cinta sun rela berkorban najan sun sering korban perasaan padahal hati rasane lara tapi sun pura-pura bahagia walau jadi ya kan jadi kedekatan kula lan panjenengan sami dumateng Allah subhanahu wa ta'ala itu yang akan membawa kedamaian di dalam itu bakal wong wis parek karo Gusti Allah yakin ngandel percaya apapun yang kamu baca akan menjadi sebuah kehebatan tapi bakal wong ora ilok wiridan ora ilok puasa dong wacaning buku ayat kursi itu adalah ayat yang bisa mengalahkan seluruh jin setan merkayangan apa saja kuntilanak wewe gombel kenderwo dibacakan ayat kursi semua akan kalah hancur takbir Allahu Akbar wis nenggo ceramah daung waca teori kita kajak mengkuburan yang kita nih ya mana yang kuburan begitu tukang kuburan blok gedok kuntilanak tuwaca Allah wal khali 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 dudu setan sing melayu wah sing waca sing aduk apa ayat kursinya tidak hebat bukan ayat kursinya yang tidak hebat kamunya yang tidak yakin dengan ayat itu kenapa tidak yakin nembe nembe waca tapi bakal singgal dina ayat kursi ini diwaca ya orang segura wain aja ayat kursi bocah cilik bengen kader diwuruk kita ngamangan Allahumma barik lana fima rojak lana wakina tapi diwaca nggal dina nang bisa nemung mungit sih sampai tukang dolanan Allahumma barik lana fima rojak sampai titinana bocah cilik sehingga di dalam dirinya tumbuh keyakinan apapun yang menghalangi saya aku baca doa ini hancur makanya begitu balik sing tajuk mati lampu peteng dia dang kuntilanak ya Allahumma barik lana dongan blug gedeg kuntilanak Allahumma balik lana fi madajak lana wa qina adzabannar setan yo terus ceplas bae mlayu ngono wa lho kenapa ya kuntilanak ge mikir seumur umur kita dadi setan ki nembe arep dileg bocah
Jadi yang menjadikan doa itu hebat bukan karena doanya, tapi manusia yang membacanya. Apa di tangan siapa akan berubah menjadi apa, tergantung siapa. Tergantung siapa. Singgo peki Nabi Musa, laut disigar, ya blarat. Tapi bakal golongan kene singgo peki tongkat pun, paling gue tetekan wis. Iya kan? Nah, karena yang hebat itu bukan tongkatnya, bukan Musanya, tapi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka Kang Ujang Bustami sing waca selawatan. Allahumma shalli ala ya rabbi shalli Allahumma shalli ala ya rabbi shalli. Setan belek, setan nengklek, klepek klepek klepek. Iya kan? Ya serak Bustami kene sing waca. Ana wong kranjingan, Allahumma lo digeguyu lagi apa sebut? Lah ya iya, yang hebat itu manusia yang membacanya. Adapun bacaan akan punya kekuatan dari mana? Dari keyakinan yang ada di dalam diri kita. Nabi Musa menjadi hebat. Yo kenapa? Karena dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan macam-macam bahkan ning Cirebon kuwi. Ngono ana wong nyandak ula dadi keris, itu mustahil, enggak masuk akal, akalirane sing beli mancing. Enggak ada dalam Islam, enggak ada yang mau Nabi Musa balangna tongkat dadi ula, ula dicandak dadi tongkat. Ana beli ning Qur'an. Nah, berarti lamun ula dicandak jadi keris mungkin enggak? Aja ngomong beli mungkin, ilmu nirane durung tekan kono, meneng. Dia kan lancang pada. Ana wong ngarep mangkat pengantinan diadani Allahu Akbar geger kaya wong ngarep sembahyang bae diadani. Ning tanah Cirebon azan itu bukan hanya sekedar panggilan salat. Azan itu bisa jadi donga keselamatan. Makanya wong arep mangkat rombongan diadani bari mangkat selamat balik beli ngerti meneng aja rewel uripku. Lah ya di tanah Cirebon kan adzan subhanallah bukan hanya sekedar panggilan sholat. Santet sehebat apapun hancur ditabrak adzan. Terbukti itu sudah dibuktikan oleh Syekh Syarif Hidayatullah nalikane Masjid Agung Cirebon dihajar santet racun menjangan ulung. Priwen ngobatane adzan wong pitu. Untung zamane Syekh Syarif, lamun sekian adzan wong pitu, wah sesat maning nggih. Zaman Nabi itu enggak ada adzan barengan 7 orang. Anane zaman Syekh Syarif Hidayatullah, santrine wong pitu, menjangan wulung, mbleduk. Siapa menjangan wulung? Ya dudu siapa-siapa putune dhewek. Putune Syekh Syarif, wah anake Pangeran Suryanegara. Waktu didadekakan tumbal Masjid Agung dibangun ulang, korbannya kan Rabine Suryanegara lagi meteng pendem kono, anaknya masih urip dimet nih Mas Tanduran dididik dari satria arane menjangan. Nah paham-paham maning tikane kan aneh. Setelah dididik nih kesangyangan kongkon balas dendam beli ngawas manang Cirebon bapak tuan ira ke Cirebon kok ngungsi rama beli tipai warisan akhirnya ngotok neracun menjangan ulung. Tapi dihajar wong pitu adan bleduk. Ya kan bleduk babi nge dadi cilik-cilik cukur dadi ketan ireng cukul dadi paru makane wong Cirebon nasi bloli mangan ketan ireng. Ya kaya-kaya iya jajare kun kaya bener jak ngiarane sejarah ngandel serob beli wis beli kaya Quran baka Quran kudu ngandel baka sejarah. Ya kan banyak model, makanya jangan tentang dulu. Ning Cirebon adzan, macam-macam. Bukan hanya sekedar panggilan sholat. Kanggo nolak santet bisa, kanggo donga keselamatan bisa, kanggo menangkal mara bahaya yang akan datang. Angin gede arep nyerang Braja Winangun, ngadeg adzan Allahu Akbar. Ngebok beli sida angin. Ya iya anak uma kebakaran bulat-bulat adan Allahu Akbar rep geni
Tapi salah siji baik singadanku. Mun montos ngaji ning kene jare Kang Ustaz bakal kebakaran adan, adan kabeh. Lah ka wong gawa banyu, oh, ya pragat angger srok. Salah siji ne singadanku. Dadi adan ditanya Cirebon subhanallah. Iya kan karena dijadikan wirid keyakinan dibaca Allah Akbar Allah Akbar Allah Akbar puasane semene dina ijazah ning kiai akhirnya menjadi sebuah kekuatan tersendiri. Kanggo apa maning je Kang Adan? Adan juga bisa kanggo wong kesurupan ta. Keranjingan jin ta. Candak sat ning kuping adane Allah Akbar Allah Akbar Allah. Mari. Tapi belajar dikit. Ori lok belajar ora apa nang wong kesurupan. Mini tekadani kita. Engko jin sing ranjing galak metu bari nempiling ge sira. Dilatih dulu azan aja main azan-azan bae. Ya terus bakal wis latihan nyacake aja wong ado, wong dewek dikit. Ya kan dulur dewek, adi dewek, anak dewek. Pokoknya beli mempan ku blisin. Mun madau diwarai bengi iki nang wong kesurupan, mene tekadani kita. Pane, jadi dikirak dikit, dipuasani dikit, wiridane ping semene, ijazah ning kiai, iyan, nyacake ning keluarga dewek dikit, bokatane sing keranjingan, ora, berarti kudu diadani, umpamane wong wadon merengut, besing esok keranjingan berarti kunku. Ya iya ya, ya iya sing ngawet suk, perengut, 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 wis masak, masak, pak, sing dimasak, ora gablek duit, ora gablek beras, sampai tekang buka lawu apa buka iki lawu lawuan gede kop be banyu putih berarti keranjingan kum elingakan karo ada nana suruh begitu wis mulai perengat perengut perengat perengut rintikan singguri candak set Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar eling suruh sok cacakan ya paling resiko lah sedidik murah paling berangkat diadani berbalik wong edan. Tapi gemuyu mangsa murung mas bro. Daya iya, iya sekalipun sekalipun adan ketika diolah di dalam kehidupan jadi apapun ketika diolah menuju ridho Allah Subhanahu wa taala akan mempunyai kehebatan tersendiri. Wong turu be bisa hebat. Karena tidurnya dikelola akhirnya mimpinya menjadi aja maning ku mimpine sampean wong Islam mbayang Fir'aun ngimpi nyata aja ngimpine Fir'aun apa? Iya kan? Dia takut kerajaannya itu hancur karena dia bermimpi ada bara api yang muncul dari Israel mengubrak abrik kerajaannya bahkan ning kitab mah bahkan ning sanduari mah beli ngimpi nguyu, uyuwe dati kiri kurakan kah? Iya ya salmin beli pegawiannya kah? Iya Bal'am mau bengi ngimpi Bal'am kita Bal'am ngimpi apa aja Gusti ngimpi kita nguyuh uyuh dadi kirik dicokot Bal'am akhirnya jare Bal'am apa para penafsir impen pada waktu pun sepakat ini ada turunan Bani Israel yang bisa menghancurkan kerajaannya sampean tepat beli ramal impen tepat makanya gawe inisiasi priwen carane kira-kira Bani Israel beli duwe anak lanang iya kan maka dipisah lanang karo wadon sing lahir lanang pateni wadon uripi yudhabbi'una abna'akum wa yastahyuna nisa'akum pegawiane Fir'aun lanang pateni supaya aja lahir lanang wadon Bani Israel dipisah beli kena kembul terus dijaga beli ning tuan aman kok iya aman karo Bal'am karo kono iya si jine Imron beli aman kontrol Imron riwen kerajaan Imron aman ting tililit Gusti iya bak aman kan ting tililit ora iya jadi impen bisa jadinya tapi semakane ake kan contoh-contoh impen Bapak Damrat Minar Pedan bekar tukang palak dikit ora kan iya raya. Nah iya, ayo serok tebakan ngimpi apa kita sampean ngimpi topongan emas segede lumpang cocol ya kan kan ya ya bapak damkah nah iya impen kin mengandung rong perkara
Sebreker. Sampian bakal kedodokan dunia kang akeh. Ya, kaping pindo. Kaping pindo anak alangan, setitik. Oh, ya gampang, ya setitik matambal karo duit begewis jora. Ya jari bapak damai kan? Iya, alangane apa? Alangane sampian duwe anak wadon gadangi edan. Langsung tampili ini tukang palak. Wah. Padahal tukang palak sing terkenal pitung kecamatan bojongku. Angger ditampili ini bapak damling. Iya, beli palak-palakan maning. Ngece. Ngina, tapi bukti beli. Bukti. Gara-gara tingkah polai surat ni, ngusir mbok wangsi kan. Anak lanang baridin ora terima kelara-larane mbok wangsi. Akhirnya dipai ajian hebat ning gemblung dinulur. Iya, ajian kemajaran. Yang padahal memang konon-konon baik kemati wa. Tapi Ratmina ngungsep coba. Diwaca bengi Jumat Kliwon jam rolas wayahe puasane patang puluh dina patang puluh bengi won botong engwong ibaritin kah niati sun maca kemat jaran guyang dudu ngemat ngemat tangga dudu ngemat wong liwat dalan sing tekemat nok surat mina anake bapak dam kononnya ya yen lagi turu gageng lilira. Yen wis ngelilir gageng jagonga, yen wis njagong gageng ngadega, yen wis ngadeg brengengeng kaya jaran teka welas teka asih atine surat mina welas asih ning badan isu. Wong tarlingan kabeh ketemu kenjreng bae cetika. Iya alhamdulillah terbukti Ratminae edan termasuk rajane Nabi Yusuf gua ngimpi kan ndeleng sapi kang lemu-lemu dipangan sapi sing ngering ngering ana pitu sapi lemu dipangan pitu sapi ngering. Waktu kun kan durung akeh wong masang buntut. Lah mun ana pasange 7-7. Iya, lah mun kan pasange 7-7. Waktu kun kan durung ana buntutku. Dadi lak sing masangi beli waktu kun. Nah, akhirnya ketika sang raja menceritakan mimpinya kepada para ahli impen, kan beli bisa jawab. Iya kan? Qalu huwa adghasa ahlam. Wis gaje Gusti kun makembange wong wong turu, tapi Nabi Yusuf beli. Apa jare Nabi Yusuf? Pitung tahun kin subur kang sarwa tinandur, murah kang sarwa tinuku, panene dadi selama pitung tahun. Tapi itu semua akan habis dihajar musim pacelkip 7 tahun yang akan datang. Terbukti enggak? Terbukti, makanya waspada dengan impen. Aja ilok nulis impen yang status. Mana ini dudak nih uang. Mun magawe status ya Allah ngimpi apa mau bengi kita guling ning tempat kotoran yang nguang tekincer tekutani suki kini ake duit berarti bocok makanya jangan sekali-kali kamu membuka menceritakan mimpimu ning status itu membuka aibmu sendiri itu aku mau bengi kuja ngimpi diudag-udag buaya oh berarti jelas kamu sedang dicintai oleh tokoh masyarakat makanya aja ilok gawe status bakal impen ketenger sira lagi apa aku nah iya saya tadi malam bermimpi dililit oleh ular ular itu mengancam saya itu berarti ada orang ketiga di dalam rumah tanggamu itu bisa jadi makanya sing lanang hati-hati wadon lebih perasa tau SMS-an tau WA-an karena wadon sejene wis ngimpi rabine ngimpi je mau bengi je tapi je kenyut je hilang je gitu wis kerasa mengira kira ke bapak rasanya sing wadone ke lah ya iya makane makane melatih rasa di dalam kehidupan gula lan panjang dengan sami dengan apa dekatkan dirimu kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka nuzulul Quran ini adalah pengingat
bahwasane baka kula lan panjenengan sami takon bener ta beli deleng ning Quran ne. Baka pada karo ning Quran berarti bener. Baka ora pak karo ning Quran berarti salah. Wis konon bae. Ning Quran ne kongkon meduluran, kongkon akur. Sampeyane tukar bae, bener beli. Ya beli cocok karo citakane. Citakane lempeng je, miring kun. Ya kan, jadi Quran itu adalah cetakan, pedoman hidup, pandoman hidup, arahe mendi. Ya deleng ning Qurane. Karo tangga kudu priwen, kudu akur. Bakal kita ne tukar, berarti ora bener. Ya kan? Iya, jare Qurane wa tasimu bi hablillahi jami'a wala tafarraqu. Gopekan taline Gusti Allah. Aja tukaran, aja geger, aja ribut. Ya wis aja ribut. Prevensi ora, dah wis gagal dari tuan rumah Piala Dunia ya kita. Wis aja ribut maning, wis prevensi ora. Ya tinggal kari menunggu sanksi selanjutnya apa. Wis karuan beli melu, ya kan beli kepilih dari tuan rumah. Ya wis berarti beli mancing timnas kita. Berarti kita mempertahankan sebuah tradisi bahwasanya kita tidak pernah terkalahkan. Lah ya iyo, oh, juara dunia Brazil. Iya kan, juara dunia Prancis, juara dunia Jerman, mereka saling mengalahkan kok. Brazil menang, tapi kan ilo kalah karo Argentina. Argentina menang, tapi kan kalah karo Prancis. Prancis menang, ilo kalah karo Italia. Tapi maaf, mereka semua yang menjadi juara dunia tidak pernah mengalahkan Indonesia. Ya Lek. Ya, ya, maka untuk mempertahankan ini jangan pernah bertanding dengan mereka. Ya, iya, ya, berpikir positif saja. Cetakannya Al-Qur'an. Al-Qur'an ini makanan. Aku raken pada beli karung Qur'an. Baka beli pada salah. Baka pada bener. Siapa kang muru Al-Qur'an dan hadis adalah para ustadz dan para kiai. Mau kembali kok Qur'an memang sepedaha. Karena ngelatih Quran, ngelatih sing kanggo ngamplengi wong sirama. Iya, ayat kian wala tusyrik billahi syai'a. Wis ayat pun bae sing digelati. Hadise ya mung siji kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Talilan itu bid'ah. Dalilnya apa? Kullu bid'atin dolalah. Marhabanan itu bid'ah. Dalile kullu bid'atin dolalah. Ziarah kubur itu bid'ah. Dalile kullu bid'atin. Ya dari wong sing mondok kekin ki dalil tak kunci Inggris sih manjing kabeh ki. Lah ya iya karena weruwe mung-munge semono. Tapi kalau orang-orang alim, orang-orang yang cerdas, dia tidak akan mudah menyalahkan siapapun. Kenapa? Karena dalile akeh. Dadi ini bisa nih nyalakaken, gampang nyalakaken, gampang ngapiraken. Biasa nih rada goblok. Dan mung-munge weruwe hadis ya. Orang-orang yang hebat tidak akan mudah menyalahkan siapapun. Dia telusuri dulu, dia teliti dulu. Ndeleng wong nginep ning kuburan, meneng bae ning kuburan diteliti dikit, diajak ngobrol dikit awite priwen, asale priwen. Kun mana wong nginep ning kuburan kafir, sesat nyembah kuburan yang durung tentu. Apa sok kabeh wong sing nginep ning kuburan lagi nyembah kuburan? Ora, akeh sing ngindari utang. Iya, ya kan daripada ning umat ditagi bang dinan ora, masih mending jenguk ning kuburan. Sesat beli. Lah masa wong ini utang sesat. Nah, makanya teliti dulu, jangan pernah engkau menerapkan hukum tanpa sebuah penelitian. Datanya apa, faktanya apa, baru mengambil kesimpulan. Yang data ada, fakta ada, kesimpulan bisa salah. 340 triliun datanya ada. Iya kan? Iya, ya tapi tetap ngotot. Ngotot beli bisa sampai tekan diundang ning DPR. Dan padahal kini kan umpan lambung, kini ada 349 triliun. Ini umpan lambung ibarat kini toser kini. Toser leng kini. Deleng spiker ki. Sing nanjak ki siapa? Kini bola kuek apa bola long? Iya kan? Bola long jor kok gana dipan sing ngampleng ki. Iya kan? Da iya aja sampai kin bola kue kripan kongkon ngantem yang gubel. Iya kan? Ya iya ini Sri Mulyani ya Pak Mahfud lagi bikin bola lambung. Silakan. Iya kan? Golnya ini mau di heading, iya kan? Atau mau di tembak sekalian. First time, das, bari kaget beli ora.
Nah, ya iya, ya kenapa ya? Subhanallah, utangnya kita 700 triliun. Kian ketemu 340 sanga. Wih, separa dewek ngenyawur utang. Wih. Apa beli sugi Indonesia? Negara paling sugi. Arab kaya, oh, kaya gak orang subur. Cuma makmur. Ya kan yang Arab orang subur, tapi makmur. Indonesia, ya subur, ya makmur. Subur tanah, makmur pejabat, rakyat tembu. Indonesia negara kang subur, makmur. Subur negara, ne makmur pejabat. Alhamdulillah, rakyat yo dilamani. Iya ya, jempo dilamani menti. Alhamdulillah kita didukung oleh pemerintah Republik Indonesia. Hanya di Indonesia, wah, sampian pengen sembahyang orang kengelan. Negara sejen luru masjid ya kengelan. Kita ni Mekah bening pom bensin ya arang-arang. Tapi bahkan ning Indonesia arep ngendi sok ning pasar ana tempat sembahyang ning ndi bae ana kabeh. Hanya ada di Indonesia, Bro. Silakan keliling ke negara lain, kengelan arep sembahyang. Ning kene lakas sing larang. Mendawa ana peraturan Jumatan stop gara-gara COVID-19 geger. Ini bagaimana? Iya derajat kita mah. Tinggal kari nurut. Ya tapi salah entakan semua baik patwa sing salah. Paling tumpuk mana dosane? Rek ngawuru jejeg bengikut mah. Tak kene aja lok putuk-putuk kun gawe status ini bagaimana? Jumatan dilarang. Jerong ati lagi ora dilarang ora lok ndongolor apa bocok kuning masjid. Makanya jangan sok hebat. Kita sebagai bangsa Indonesia bersyukur kita dilahirkan di tanah Indonesia, tanah yang mayoritasnya memeluk ajaran agama Allah Subhanahu wa taala. Manusia-manusia hebat yang sering disebut oleh Nabi. Iman manusia yang paling hebat. Siapa ya Rasulullah? Apa imannya malaikat? Apa? Jawab, ya malaikat ngor aneh ngandel karo Gusti Allah. Ndeleng langsung beruning Gusti Allah. Nabi, Nabi mau Gusti Pai Wahyu, Gusti Allah. Ora aneh, lamun ngandel yakin percaya. Para sahabat, sahabat uripira karo isun. Terus beli ngandel, ya kenemenen. Mukjizat jelas isune, jelas. Siapa yang hebat Rasulullah? Manusia yang tidak pernah melihat aku, tapi mereka percaya, yakin tidak bisa dirubah keyakinannya. Padahal belum pernah bertemu dengan. Wong di wong blendung ternyata sing hebat ki. Ngalakaken imane sahabat, kenal beli, weru beli karo Nabi Muhammad. Ya alhamdulillah. Lha sekalipun sok bae ngagenahan ngendi Islam, Islam. Kerja ning Taiwan bertahun-tahun apa robah agama. Oh, padahal ora peta ora apa ning kanan sembahyang beli apa? Beli, tapi ngali beli agamane. Beli padahal dugem bae kanane bujukun. Tapi agamanya tidak pernah berubah. Itu hebatnya bangsa Indonesia. Ya siapa tahu lali gena apa lali guna lali gawe. Ya ngali gena angger bae kaya kono niku. Ya urip ning kana ya apa maning lah ka wong sembayang. Ya wis lah kaberan kene sing ngake sembayang bae beli sih. Ya makane kula lan panjenengan sami bersyukur lahir di tanah Indonesia. Iya, dengan hidayah rahmat barokah Allah Subhanahu wa taala. Muga-muga pemuda-pemuda kula lan panjenengan sami si penyelenggara ini dibuka mata hatine, dibuka lawang hidayahe, dibuka dalan rezekine. Iya, digampangaken segala urusane. Amin ya rabbal. Mus menengak lanjut priyen. Ya kon apa jare kita? Oh, kiai dikongkon-kongkon siram. Ya kenen-kenen gak kiai kini wa orang. Itu bukan sampai undangnya kita al-mukarram al-ustad wa dongol kayak kunun bae cepet-cepet. Ya wis alhamdulillah. Iya, itu gula mak kiai dudu, ustad dudu. Ya mung kabaran deh pada ngundang kiai al-mukarram. Dapat kau bang dari kiai, enggak mana tas be. Wong dari kiai, kau ngajinnya kudu bentas kabe. Kita kan HP, cecer. Ya iya, kiai tasbih ngajine kudu bentas. Kang kak biuyut kene sing pinter-pinter, sing babakane pirang-pirang kampeke, pirang-pirang santri gala gambane gak akeh gelaya mene. Santrine ki termidi, santrine ki ngwarjuki pirang-pirang kene kaki buyute mah.
Ya iya, ada maka kiai yang gak mana tasbih. Ngajine kudu bentas. Kiai mah nganggone sorban. Karena wong dadi kiai kudu bisa ngasora kening aban-aban. Kita kan selendang. Iya, kita mah selendang. Seselehe santri kadang-kadang ilok bergadang. Dah iya, dah beda. Bakal kiai nganggone jubah. Wong dadi kiai beli kena ujub, beli kena gegapa. Bakal kita masih nganggo sarung, sasar susur gulati warung. Nah makanya ayo bareng-bareng belajar. Jadi kula mah beli nguruki bareng-bareng belajar. Karena orang itu tidak akan pernah bisa tanpa jalur belajar. Kebaikan kalau tidak dipelajari, tidak diperterapkan, malah aneh. Bisa jadi bagina bagus dari tukaran. Loh, masa aja kan kebaikan bisa gawe tukar? Ya sok baik, bakal orang ilok dinggo. Contoh aja kan, contoh. Manjing uma, uluk salam, saya mboten. Ajaran Islam itu. Arab umai wong, Arab umai dewek. Tapi bakal beli ilok praktek, bisa gawe geger. Entah sengaji orang jare pak kiai ku jebakan mancing umat assalamualaikum balik sing sawang gedok lawang tok 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 assalamualaikum assalamualaikum rabine lagi gegerus ning bawon melayu lu berata wajar dilong lu ilah ilah lu bukat kita metamu sing nanti tenggol assalamualaikum wosi kebaikan yang tidak pernah dipakai sekalipun itu baik bakal orang ilok dinggo kacau ya, ya makanya kudu dibiasakan nung bakal beli biasa ki ngundang bega angel si ngerabi ini ngundang laki ini dengkul baik ngerobah ya angel suwe ngerobak ngelaku dengkul balik akhirnya diwarai nih kiai karo laki ku aja denggal dengkul baik kayak konon ke laki nira sing sopan meluke kukang ya kiai rabine nurut ngundang ekan ya sing lanange mangkat ning sawah bareng waya sore rabine kang sing lanang ku celima ya siapa orang anan biasane denggole bae kang balik beli celima celima siapa sih ngundang kang nah, makanya harus dibiasakan ya cara ngundang ya kan cara berpakaian, cara bergaul yang baik, ayo kita biasakan supaya apa? Supaya kebaikan itu menjadi tersebar ya, untuk menghentikannya gampang, kan konon jadi bakal harapan ngerasani jakang dosa ya dosa, harap ning dibega tapi priben jakang kira-kira ngerasani aja dosa tak payu waru caranya bisa, bisa caranya jakang, caranya bakal sampian harap ngerasani aja mulai ngerasani dikit jadi stop dikit, stop ana wong pira misale ki ora ngrubung di kaki arep ngrasani iya ya wis sampean ceramah dikit ibu-ibu anggota jamiah rerasan kono nora darapan ngrasani sih ora iya mangga sedurunge acara ngrasane niki dimulai ayo bareng-bareng diawali kelawan waca al-fatihah wis kaya-kaya sida beli ngrasanane sekonon wah iya ngrasani bari aja dosa. Jadi priwen carane begitu wis ngumpul kin mulai celetit. Sira kok jadi ngendi? Ngkono kiyeng bae sira mama sing kono. Kita mau beli kiyeng jedolan mono ora. Sampeyane nyela op, kok dikit mulai takin ke. Ya mulai ya wis sedurunge acara rasan-rasan dimulai, kita awali dengan baca Al-Fatihah. Sida beli. Wis mando. Jadi enak konene kuwa. Anda mau ngumpul, woi, Al-Fatihah. Jadi ayo kulak lan panjenengan sami sebarkan kebaikan supaya apa? Supaya ketika kulak lan panjenengan sami hidup dalam kedamaian karena kebaikan kulak lan panjenengan sami nurut datang ajaran agama Allah Subhanahu wa taala. Kun mas sampean omong terus-terus sabeli-belia kita marapan wisan dados sing awal sampai tengah akhir bilih wonten kelepatan natanapi kekurangan saking ungkapan gula awal sampai tengah akhir nyuwun agunginipun pangapunten nggih. Kurang langkung saking gula, nyuwun agung ini pun pangapunten. Oh sekalian donga, gini. Ayo monggo. Tapi beda bakal donga makin ke. Iya, iya, mau kan ngaji, kini kan donga. Iya, yang ngerti ya dewek bah.
Ya kuyon. Ya temenan ya jadi bagus ya. Ayo monggo kula lan panjenengan sami sareng-sareng nyuwun dumateng Allah Subhanahu wa taala. Ala hadin ya wa ala kulli niyatin shaliha wa ila hadrati sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi syai'u lillahi lahumul fatiha. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulil ajman walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa at-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma nawwir qulubana bi nuril Qur'an kama nawwartal arda bi nuri syamsika wa qamarika abadan abada. Allahumma ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Sirri wa bi barakatil Fatiha. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Semanten mawon saking kula kurang langkung nyuwun agunganipun pangapunten bilail hidayah wa taufik. Assalamualaikum alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.